Baik, murid-murid, kini cikgu akan bantu awak untuk membuat latihan yang pertama. Okey, sebelum kita nak menjawab soalan latihan, kita perlu, yang penting sekali cikgu selalu ingatkan awak, okey, baca dahulu arahan. Okey, arahan ni sangat penting. Okey, sebab kalau kita tak ikut arahan, okey, markah kita akan kurang. Okey. Arahan yang pertama, baca dan cari maksud perkataan yang dicetak tebal dengan merujuk kamus. Okey. Kalau ada kamus dewan, boleh gunakan kamus dewan. Tapi kalau awak tak ada kamus dewan, awak boleh guna kamus digital. Okey, cikgu akan tunjukkan di mana awak boleh tengok kamus digital ini. Apa alamat laman sesawangnya. Okey. Mula-mula kita baca dahulu petikan email ini. Tanggungjawab warga negara. Hakim menghantar email kepada rakan mayanya daripada, okay, ini alamat email yang tertera, kepada, ini alamat penerima. Ini penulis lah. Hakim yang menulis. Jadi ini alamat email hakim. Ilham adalah penerima email. Ini rakan kepada hakim lah. Okay, dia penerima. Okay, perkara, okay, tanggungjawab warga negara. Kehadapan sahabatku Ilham yang diingati selalu. Saya berdoa semoga saudara sihat di samping keluarga. Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk menceritakan isi buku yang telah saya baca, iaitu Hubungan Etnik Masyarakat Malaysia, tulisan pakar antropologi Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Mujurlah saya sempat menghabiskannya sebelum kedaluwarsa. Menurut beliau, warga Malaysia yang berbilang kaum ini harus sedar akan tanggungjawab mereka untuk memelihara jati diri bangsa Malaysia. Walaupun negara kita mempunyai masyarakat majmuk, kita disatukan melalui rukun negara. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk memahami setiap prinsip rukun negara. Selain itu, budaya dan adat resam setiap kaum ialah pusaka yang tidak ternilai harganya. Ciri-ciri istimewa setiap bangsa ini perlulah terus dipelihara dan dikongsi dengan kaum lain. Cara ini akan membina kesefahaman antara masyarakat Malaysia. Ciri inilah ciri warna-warni masyarakat di negara kita yang tiada di tempat lain. Setakat ini sahaja resensi saya terhadap buku itu. Saya berharap agar kita akan bersama-sama membentuk masyarakat madani yang hebat di peringkat global. Okey, baik. Jadi dia ada bagi 6 perkataan. Dia dah hitamkan 6 perkataan. Okey, dia minta kita cari maksud perkataan. Okey, ada 2 yang dia telah berikan kita maksudnya, iaitu antropologi. Yang pertama antropologi. Okey, maksudnya pengajian saintifik tentang asal-usul manusia. Okey, kita tengok balik. Okey, tulisan pakar antropologi. Maksudnya orang ni, profesor ni, dia sangat berpengetahuan tentang pengajian saintifik asal-usul manusia. Manusia daripada zaman dahulu, asal-usul sampai sekarang, semua dia tahu. Okey, dia pakar dalam bidang itu. Antropologi tu bidang apa? Bidang pengajian saintifik tentang asal-usul manusia. Okay, yang kedua, kedaluwarsa. Okey, maksudnya tamat tempoh. Okey, kita tengok semula dalam petikan. Mujurlah saya sempat menghabiskannya sebelum kedaluwarsa. Okey, maksudnya dekat sini, okey, dia ada baca satu buku, kan? Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk menceritakan isi buku yang telah saya baca, iaitu Hubungan Etnik Masyarakat Malaysia, tulisan pakar antropologi inilah. Okey, jadi dia baca buku ni. Okey. Jadi dia sempat habiskan buku ni sebelum tamat tempoh. Jadi cikgu rasa dia pinjam buku ini, kita, dan dia sempat habiskan sebelum tamat tempoh peminjaman lah. Okey, jadi kedaluwarsa bermaksud tamat tempoh. Okey, yang perkataan berikutnya ialah rukun negara. Apa maksud rukun
negara. Okey, bagaimana kita nak cari maksud rukun negara ni? Okey, itu yang cikgu sebutkan tadi. Awak perlu buka laman sesawang. Okey, awak buka laman sesawang. Okey, awak typekan alamat laman sesawang. prpm.dbp.gov.my. Okey. Dia akan keluar laman sesawang ini. Okey, jadi tadi perkataan yang awak nak cari, awak nak cari maksud rukun negara. Okey, kemudian awak type, awak tekan butang cari. Okey, dia keluar ini. Okey. Jadi apa maksud rukun negara? Inilah dia maksud rukun negara. Okey. Falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting. Ingat tak kalau awak waktu perhimpunan, okey, masa zaman sebelum COVID dulu, kita ada baca kan, kita angkat tangan, kita baca ikrar. Kan kita baca kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kan kita baca kan. Itulah dia rukun negara. Rukun negara tu apa? Ia adalah falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting. Okey? Jadi itu maksud dia. Jadi kita boleh masukkan dekat dalam ruang jawapan. Okey? Jadi awak pun tulislah. Falsafah falsafah negara. Cikgu rasa tak muat ni, kena buat 2 baris. Okay, falsafah negara yang mendukung 5 prinsip penting. Okey. Jadi itu maksud rukun negara. Tengok balik dekat sini. Rukun negara tadi, kita disatukan melalui rukun negara. Okey, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang 5 itulah. Okey, baik, kita teruskan. Yang ketiga, yang keempat. Okey, dia suruh cari maksud pusaka. Okey, pusaka tu apa? Okey, kalau tengok ayat dekat sini, pusaka, pusaka dekat mana? Okey, pusaka ada di sini. Selain itu, budaya dan adat resap setiap kaum ialah pusaka yang tidak ternilai. Okay, kita masuk balik dekat PRPM tadi. Kita tukar padam rukun negara tadi. Kita masukkan pula perkataan yang kita nak cari. Pusaka. Pusaka. Kemudian tekan butang cari. Okey. Apa maksud pusaka? Segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal untuk diwarisi oleh keluarganya. Kiranya warisan lah kan. Warisan. Pusaka tu maksudnya warisan. Sesuatu yang diwarisi. Okay. Warisan. Jadi maksudnya, pusaka maksudnya warisan. Okey. Jadi kita tengok balik dekat sini. Selain itu, budaya dan adat resap setiap kaum ialah warisan yang tidak ternilai. Pusaka yang tidak ternilai, warisan ya. Okey, baik. Yang seterusnya, resensi. Setakat ini saja resensi saya terhadap buku itu. Okey, resensi ni maksud apa? Kita masuk balik dalam PRPM tadi. Okey, kita tukar perkataannya kepada
Resensi. Okay, resensi. Pertimbangan atau pembicaraan mengenai buku dan lain-lain. Ulasan buku. Okay, jadi resensi ni maksudnya ulasan buku. Okay. Baik, jadi kita masukkan dalam ruangan jawapan. Ulasan buku. Okay. Baik, perkataan yang terakhir ataupun kita tengok dalam ayat dia, setakat ini sahaja ulasan buku saya terhadap buku itu. Ulasan buku. Okay, tapi dia spesifik untuk buku sahaja. Okay. Seterusnya, perkataan global. Okay. Global ni adalah perkataan daripada perkataan global. Global ni satu dunia kan? Dan local. Local dalam Malaysia sahaja. Okay, di satu tempat sahaja. Jadi kita tengok maksud dia. Kita buka balik PRPM tadi. Kita cari perkataan, type perkataan global. Okay, tak ada dekat sini. Kalau tak ada dekat sini, tadi kita tekan butang cari. Okay, kita cuba tekan pula butang carian bestari. Okay, carian bestari turun bawah. Tak ada. Cuba kita tekan dekat medan kata. Dekat medan kata ada dekat bahagian bawah ni. Dia ada beritahu global tu apa. Okay, mampu berdaya saring di peringkat global antarabangsa tetapi berakar umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal, iaitu tempat tumpah tanah sendiri. Jadi itu maksud dia. Jadi betullah yang cikgu kata tadi, global tu adalah gabungan perkataan global dan lokal. Global satu dunia, lokal dalam negara sahaja. Okey, jadi kita tulis maksud dia. Global maksudnya mampu berdaya saing di peringkat global ataupun antarabangsa lah, di peringkat antarabangsa tetapi tepati pula tetapi tetapi berpegang teguh pada jati diri negara. Okay. Jadi global tu, global tadi adalah gabungan perkataan global dan lokal. Okey, jadi kita selesai dapatkan maksud untuk keenam-enam perkataan yang diberikan. Okey, cikgu harap awak dapat siapkan.